berawal dari acara yang diadakan oleh Atta Aurel. Nyatanya, dua muda mudi ini dijodohkan oleh netizen. Siapa lagi kalau bukan Puji dan Torik yang tambah hari tambah dekat. Rupanya mereka sering ketemuan, guys. Ya, di hari ini Torik ngajak Puji dinner. Wah, lihatlah keromantisan serta kekocakan dan juga Puji yang malu-malu. Ada yang lagi kerja. Dia marah. Gue lagi makan tofu, guys. Suka mancing enak. Suka mancing. Pokoknya kita harus menghabiskan. Nyampe 1,5 padahal kayak susah banget. Pokoknya harus sampai 1,5 juta ya. Terus harus habis semua ya. Kalau nggak habis, perjanjiannya apa? Beber. Enggak. Kalau habis, gue bayar udah. Kalau nggak habis, lu besok nganter gue ke airport. Malam itu, yaudah iya, bisa ya kamera nggak usah depan muka. Jadi. Gue main ke Torik nih. Aduh. Masuk aja, jangan malu. Marilah kita kawal pasangan muda mudi yang lagi di mabuk cinta ini. Kawal sampai dapat, kawal sampai halal, kawal jadian tentunya, guys. Ya, netizen istri Indonesia mendoakan mereka berdua, yakni pasangan Puji dan Torik bisa bersatu. Ya, mereka bisa menjadi pasangan. Inilah berbagai komentar dari netizen yang mendoakan serta kocak dan macam-macam pokoknya. Ini lihat dan simak. Bagaimana sekarang, guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita
dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.